Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku dimanapun Anda berada. Saya sebagai konsultan rumah tangga, saya ingin menjawab pertanyaan dari seseorang klien, tapi sebenarnya yang bertanya ini tetangganya, menanyakan persoalan adiknya. Itu pertanyaan sebulan yang lalu ya, yang belum sempat saya jawab. Saya kebetulan ada di lokasi bandara sambil menunggu tamu. Saya ingin menjawab itu mumpung ada kesempatan. Pertanyaannya adalah, apakah pelaku nikah siri bisa dipenjara atau bisa dipedana atau bisa dilaporkan ke polisi? Pertanyaan ini tentu juga banyak yang ditanyakan oleh orang lain sebelumnya kepada saya, tapi belum sempat saya jawab juga. Baiklah, saya ingin coba jelaskan ya. Jadi secara umum, pelaku nikah siri atau yang terlibat aktor yang berkaitan, mulai yang memfasilitasi, yang mencatat dan segala macam, itu secara umum bisa dilaporkan ke polisi atau itu pidana. Tetapi tidak semuanya. Ada beberapa yang mungkin tak bisa dilaporkan karena mungkin tidak cukup bukti. Tapi saya ingin jelaskan yang secara umum dulu ya, bahwa siapapun yang melakukan nikah siri itu melanggar hukum negara. Sebab dalam undang-undang pernikahan berbunyi bahwa setiap pernikahan harus dicatat. Kalau yang muslim di kuah, yang non muslim di catatan sipil. Oleh karena itu, berarti menikah yang tidak dicatat adalah pelanggaran. Tapi masalahnya, apakah itu bisa dipidana? Nah, kita lihat dulu masalahnya, tetapi secara umum bisa. Siapa yang bisa memenjarakan atau siapa saja? Ya, jadi siapa yang bisa memidanakan atau siapa yang bisa memenjarakan atau siapa yang berhak melaporkan dan siapa saja yang bisa dipenjarakan. Ini kan sesuatu yang beda. Yang satu itu yang mengadu, yang kedua yang diadukan. Oke. Siapapun pelaku nikah siri itu bisa dilaporkan ke polisi oleh satu, orang yang dirugikan. Siapa itu orang yang dirugikan? Kita lihat, karena antara satu kasus dengan kasus lain beda-beda. Yang dirugikan tentu istri pertama. Kalau yang nikah siri itu ya, yang laki-lakinya ternyata sudah punya istri dan dia punya istri ada buku nikah yang sah, belum cerai secara hukum negara atau tidak ada sidang poligami, tidak dikabulkan pengadilan atau belum diurus sama sekali, tiba-tiba nikah siri. Loh kan Pak, nikahnya tidak resmi, tidak ada buku nikah misalnya kan ya. Lalu kalau begitu gimana cara menjaranya? Bisa, karena istri bisa mengadukan ke polisi dengan pasal perselingkuhan. Artinya kan selingkuhnya ada undang-undangnya, bisa dipidana. Ya. Lalu matpam dulu, Pak, saya kan nikah siri. Iya, nikah siri itu tidak diakui negara. Jadi yang pertama, yang bisa memenjarakan suami, laki-laki maksudnya, atau orang yang dinikahi siri itu adalah istrinya sendiri karena dia yang dirugikan. Itu satu ya. Atau orang tuanya. Orang tua siapa? Orang tua dari pihak wanita. Contoh, orang tua ini sebagai wali,
tiba-tiba anaknya nikah pula dengan orang lain tanpa sepengetahuan dia, padahal walinya ada. Lalu siapa yang bisa dipenjarakan oleh wali itu? Yang dipenjarakan siapa yang terlibat memfasilitasi pernikahan yang tidak sah itu? Terutama siapa? Penghulu bodong, ustaz, atau siapa saja yang menjadi aktor-aktor menjadi penghulu palsu itu, padahal orang tuanya masih ada, dan orang tuanya bisa memenjarakan semua pihak yang terlibat, termasuk RT, RW, semua oleh orang tuanya. Ya, jadi itu bisa. Lalu sama juga dengan yang pertama tadi, ya, bahwa istrinya pun bisa memenjarakan bukan hanya suaminya karena nikah lagi tanpa izin atau tanpa izin pengadilan, ya, tapi juga memenjarakan siapa yang terlibat, bisa penghulu bodongnya, ya, kemudian RT RW, bahkan pengurus masjid yang turut memfasilitasi suksesnya nikah siri itu sendiri. Jadi sebenarnya banyak yang terlibat sini. Jadi orang tua sebagai wali bisa memenjarakan, yang kedua istri yang telah dikhianati, yang ketiga siapa yang bisa memenjarakan atau yang mengadukan ke polisi adalah para petugas, dalam hal ini Pak Kua atau Kementerian Agama, yang tugasnya diambil oleh orang lain. Kan yang berhak mencatat, yang berhak menjadi fasilitator terselenggaranya pernikahan, ya kan, makanya Pak Kua, makanya dia petugasnya PPN, petugas pencatat nikah. Kewenangan dia, hak dia diambil orang lain. Diambil siapa? Diambil penghulu bodong itu. Maka Pak Kua ini bisa juga memenjarakan penghulu bodong itu dan semua yang terlibat di dalamnya. Bisa kalau Pak Kua mau mengadukan itu. Lalu siapa lagi yang bisa memenjarakan semua aktor-aktor pelaku nikah siri? Berikut siapa yang membantunya, yaitu penegak hukum. Dalam hal ini adalah kepolisian. Bisa saja Satpol PP dengan tipiring tindak pidana ringan, tetapi bisa juga langsung dilangsungkan ke polisi. Kenapa Satpol PP bisa? Kenapa polisi bisa? Karena dia petugas yang menegakkan aturan. Penegak hukum itu kan bisa menegakkan segala hukum pelanggaran. Pelanggaran, salah satu pelanggaran itu adalah melakukan nikah siri. Seperti itu. Siapa lagi yang bisa memenjarakan pelaku nikah siri? Semua masyarakat banyak apabila itu dianggap meresahkan. Tapi meresahkan dulu. Contoh begini, ya, mungkin di sebuah kampung masyarakat ini nikah siri semua. Masyarakat ini banyak terjadi perzinahan yang berkedok nikah segala macam, sehingga dapat dimungkinkan merugikan generasi muda, dapat dimungkinkan merusak keluarga sakinah, dapat dimungkinkan merusak tatanan keluarga yang lebih banyak. Maka masyarakat rame-rame mengadukan itu ke polisi, tolong tertibkan orang-orang yang tak betul itu. Bisa? Bisa. Pasal mana yang digunakan? Ya tentu pasal meresahkan. Itu bisa juga. Jadi saya ulangi, ya, yang bisa memenjarakan orang nikah siri tentu banyak, ya. Istrinya bisa. Kalau suaminya dia, kalau nikah siri tentu suaminya, ya. Kan nikah siri ini belum tentu juga laki-laki yang sudah punya istri. Ya. Kemudian siapa lagi yang berstatus menjadi wali ternyata tidak melaksanakan tugasnya sebagai wali? Siapa lagi? Pak Kua yang pencatatannya diambil oleh orang lain. Nah, siapa lagi? Ya polisi. Siapa lagi? Masyarakat banyak. Lalu yang kedua, apakah ada nikah siri yang tidak bisa dipenjarakan? Ada. Syaratnya satu, laki-laki tidak terikat dengan pernikahan lain. Yang perempuan juga tidak terikat dengan pernikahan lain. Artinya tidak janda, maaf. Kalau sudah janda berarti cerai mati atau cerai pengadilan atau masih gadis, begitu juga yang duda.
Artinya dia clear, tidak terikat dengan pernikahan yang sah dengan yang lain. Itu satu. Yang kedua, walinya menggunakan wali yang benar. Artinya wali nasab, bapak kandungnya atau kakaknya, yang jelas walinya sah, tidak menggunakan penghulu bodong, tidak menggunakan penghulu palsu. Itu yang kedua, dia tidak bisa dipenjarakan. Yang ketiga, tak perlu menggunakan penghulu bodong, tidak perlu ada selembar kertas pun yang menyatakan bahwa dia telah nikah siri. Ya, kemudian yang ketiga, jangan terlalu terbuka sehingga tidak meresahkan orang lain. Saya kira itu, saudaraku, karena hujan sudah turun, mudah-mudahan hujannya berkah untuk kita semua. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.